Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, ketemu lagi di channel 49 Farm. Pagi hari ini saya main ke pasar hewan Keling teman-teman, yang pasarannya tiap pasaran Jawa Legi, dan hari ini tepat Jawa Legi teman-teman. Oke, nanti kita lihat-lihat suasana hari ini teman-teman. Katanya pasaran hari ini sepi, rame pengunjung saja teman-teman. Oke teman-teman, yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah mendukung channel 49 Farm. Dan saya doakan teman-teman yang lagi kesusahan segera diberi kemudahan, dan yang lagi sakit segera diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita langsung saja ya, karena ini udah mulai siang. Nah, di depan saya ada babon jumbo teman-teman, sangat jumbo, kaki-kaki masih bagus, telinga bagus. Ini buat indukan bagus ini teman-teman. Tapi menurut saya ini udah laktasi mungkin 3 kali, 2-3 kali mungkin teman-teman. Nah, jumbo teman-teman, ini ada bekalan punya Pak Lili kayaknya. Niki pinten Pak? 3 ekor niki. 17 seketan teman-teman. Nego betul Pak. Nego. Boleh nego Pak Lili. Nomornya pas ya Pak. Nanti tak cantumin teman-teman di video saya nomor Pak Lili. Ini jantan apa betina Pak? Betina. Betina semua teman-teman. 17 seket. Nego. Nanti hubungi Pak Lili teman-teman. Nomornya saya cantumkan di deskripsi video saya. Halus. Suara ya Pak. Jadi gimana juga Pak? Babon 45. Oh, ini babon 45 kata Pak Lili teman-teman. 4.500. Sangat jumbo. Ini 18 teman-teman, jantan Jawa Randu. Nanti bisa hubungi Pak Lili teman-teman. Nah, seperti ini suasana hari ini teman-teman, pasar hewan Keling. Sudah mulai sepi hari ini. Mungkin akhir tahun atau gimana. Bisa jadi karena hujan semalam teman-teman. Sekarang tepat jam 8:30 ya teman-teman. Suasana pasar sudah mulai sepi. Kita review punya Mas Eko teman-teman. Ada babon-babon jumbo-jumbo juga. Itu beliau Mas Eko. Mas, pintanan Mas? 3000-an Mas, sama 28. Ya 28 Mas. Ini 28-an ya. Ini 28 teman-teman, 2 ekor ini, per ekornya 28, 2.800. Ini gimana? 31, yang satu 31 teman-teman, 3.100. Asal itu Mas? Asal. Boleh nego ya teman-teman. Ini Mas Eko lupa nomornya, jadi nanti langsung saja hubungi saya atau ke rumahnya. Alamatnya Jelegong, Keleng Jepara teman-teman. Ini beliau teman-teman, masih muda dan sudah berkarya di dunia perkambingan teman-teman. Oke, tadi itu kambingnya Mas Eko, babon-babon teman-teman, silakan dipesan. Yang itu di berapa Mas? 28 Mas. Yang dibawa bapaknya Mas Eko itu 28, 2.800 teman-teman. Oke, itu harga kambing Mas Eko ya teman-teman.
Nah, ini yang laktasi satu kali mana, Mas? Laktasi satu kali mana? Satu kali udah beranak. Oh, ini laktasi satu kali semua, teman-teman. Ini berapa, Mas? Ini satu kali semua, Mas. Oh, tiga ekor ini laktasi satu kali, teman-teman. Jadi masih prospek untuk breeding ya, teman-teman. Ya, teman-teman, kalau mau breeding ini sangat bagus karena laktasi satu kali, teman-teman. Masih muda-muda bobotnya. Ini 31 Mas ya? Iya. Ini yang 31, yang 2 berapa, Mas? Ini 31, ini 28. Oh. Yang 2 ekor ini 28, teman-teman. Yang 1 31. 2.800 nego per ekor. 3.100 nego per ekor. Nanti bisa hubungi sama Mas Eko Kelapa atau hubungi saya ya, teman-teman. Nanti saya arahkan ke rumahnya kalau teman-teman nggak tahu. Nah, ini beliau. Oke, suara Mas. Nah, seperti ini pasar lagi, teman-teman. Oke, teman-teman yang belum subscribe, silakan di subscribe terlebih dahulu ya, teman-teman, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Mas Minan Farm. Udah mulai panas, teman-teman, cuacanya. Ini sapi juga sudah mulai diangkutin pulang, sapi-sapinya. Oke, teman-teman, mungkin sekian dulu review kambing di pasar hewan Keleng. Next kita kembali lagi ke sini karena tadi saya kesini kesiangan, teman-teman. Oke, teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan yang sudah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah mendukung channel 49 Farm. Tetap patuhi protokol kesehatan ya, teman-teman, dan semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.